Kembali lagi di cerita Kopi Paniai. Kali ini saya akan mengunjungi kebun kopi dari Pasir Putih, ibu kota distrik Cekadide. Saya akan menuju ke distrik Kawida, di mana saya mengunjungi dua kebun kopi. Kebun kopi milik Agus Kobepa dan Minahem Kobepa. Di sini kampung Lebam Umaida. Ini ada jembatan panjang. Kampung Lebam Umaida ini penuh dengan rawa, hingga jalannya dibuat dengan jembatan panjang. Dan ini kami akan masuk pas di rawa, di mana kami akan jalan kaki menggunakan lumpur bagi beberapa tahap ini. Tapi saya akan jalan kaki, harus lupa sepatu, dari jembatan, dan kami akan menuju ke kampung Debaye. Di kampung Debaye kami akan lihat dua kebun kopi, di mana sebelum masuk ke kampung Debaye itu kami akan melewati tempat ini yang penuh dengan rawa, kemudian penuh becek. Dan sampai di dekat kampung Debaye, kami akan melewati sungai Aga. Ini jembatannya, jembatan gantung yang dibuat oleh masyarakat setempat dalam rangka mereka menyeberang mulai dari distrik Aweda, tepat di kampung Aweda, hingga ke Pasir Putih. Begitupun sebaliknya. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke kebunnya. Ini kebun milik Minahem Kobepa, dan juga sebentar lagi akan kita lihat kebun milik Abios Kobepa, di mana kedua petani ini adalah petani yang tinggal di kampung Debaye, di mana kampung tersebut memiliki potensi yang sangat luar biasa. Selain dari kopi yang ditanam, mereka juga memproduksi sayur hitam dan juga sayur-sayuran lainnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di cerita kopi selanjutnya. Salam hormat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.